Video ini disponsori oleh PCBWay. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah cermin. Tapi ini bukan hanya sekedar cermin saja. Cermin ini bisa seperti ini. Mau cetak PCB? Bukan gitu caranya. Kamu mau mencetak papan PCB yang murah dan berkualitas tinggi? Oke, saya akan memberitahu kamu tempat mencetak papan PCB yang murah dan berkualitas tinggi. Pertama, buka browser dan ketikkan PCBWay.com dan tinggal upload saja file Gerber yang sudah kamu buat ke PCBWay. Kenapa mencetaknya harus di PCBWay? Karena PCBWay adalah salah satu produsen PCB paling berpengalaman di China. Dan sudah lebih dari satu dekade di bidang prototipe dan fabrikasi PCB. Di PCBWay, kalian bisa mencetak 10 PCB dengan harga $5 saja. Udah gitu, prosesnya juga sangat cepat. Dan kualitasnya juga sangat bagus. Jadi tunggu apa lagi? Jika kalian mempunyai prototipe atau project dengan PCB, kalian bisa mencetaknya di PCBWay.com. Dan kalian juga bisa menjadi bagian penulis artikel di PCBWay. Dan setiap kontribusi akan mendapatkan 20-100 dolar kupon dan 500-1000 PCBWay bins. Dan untuk info lebih lengkapnya, silakan kunjungi link di deskripsi video ini. Untuk membuat cermin ini, hal yang pertama adalah membuat desainnya terlebih dahulu. Dan untuk bentuk desain ini, saya terinspirasi dari film-film fiksi ilmiah. Ukuran cermin yang akan saya buat ini, ukurannya 100x50 cm. Oke, jika desainnya sudah kita buat, tahap selanjutnya adalah proses pembuatan dasar cerminnya. Di sini, saya menggunakan triplek 12 mm. Potong tripleknya sesuai dengan desain yang sudah kita buat tadi. Di sini, saya memotongnya menggunakan jigsaw. Jika tripleknya sudah kita potong, proses selanjutnya
buat celah bertriplek seperti ini. Di sini saya menggunakan mesin router atau trimmer. Kedalaman celah ini sekitar 6 mm. Jika sudah, amplas agar permukaannya halus. Agar cermin ini terlihat lebih futuristik, di sini saya akan menambahkan LED. LED strip yang saya gunakan adalah tipe WS2812B. Kenapa saya menggunakan tipe WS2812B? Karena tipe LED strip ini bisa kita potong setiap satu LED. Potong dan tempelkan LED strip ini pada celah triplek yang sudah kita buat. Dan perlu diingat, pastikan arah tanda panah dari LED strip ini searah. Dan jangan berlawanan. Jika LED stripnya sudah kita tempelkan, tahap selanjutnya hubungkan kembali semua LED strip ini menjadi satu. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat dua lubang untuk menggantungkan cermin ini pada dinding. Di sini, saya juga menggunakan MDF 9 mm. MDF ini sudah dipotong menggunakan laser, sesuai dengan desain yang telah saya buat.
Dan kenapa MDF ini terbagi menjadi dua? Karena saya menggunakan jasa laser cutting, jadi ada maksimal dimensi ukuran oleh jasa pengiriman. Jadi saya harus membagi dua. Dan dengan laser cutting ini, hasil potongannya lebih akurat dan presisi. Selanjutnya, tempelkan MDF ini pada triplek dengan lem kayu. Tuangkan lem kayu di atas permukaan triplek. Oh iya, kalian tidak harus menggunakan dua jenis papan seperti saya ini. Kalian juga bisa menggunakan satu jenis papan saja, MDF atau triplek. Dan ratakan lemnya. Jika sudah, letakkan MDF di atasnya. Agar MDF ini lebih kencang menempel, saya akan menyekrupnya. Dan sekrup-sekrup ini harus benar-benar rata dengan permukaan MDF-nya. Atau kepala sekrup ini harus sampai masuk ke dalam MDF-nya. Lakukan hal yang sama pada bagian MDF satunya. Dan untuk bagian penutupnya, di sini saya menggunakan akrilik putih susu dengan ketebalan 3 mm. Akrilik ini juga sudah dipotong dengan laser. Buka kertas pelindung bagian belakang akriliknya. Untuk menempelkan akrilik ini pada MDF, saya menggunakan lem silen seperti ini.
Jika MDF-nya sudah kita berikan lem, selanjutnya letakkan akrilik di atas MDF. Berikutnya, lepaskan kertas pelindung akrilik bagian depan. Dan siapkan air, sabun atau sampo, dan botol spray. Masukkan sabun dan air ke dalam botol spray. Jika sudah, kocok sampai air dan sabun menyatu. Setelah itu, bersihkan permukaan akrilik dengan air sabun ini. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa bercermin? Caranya, di sini saya menggunakan stiker cermin satu arah seperti ini. Semprotkan air sabun pada akrilik lagi. Jadi, air sabun ini berguna juga untuk menempelkan stiker cermin ini. Buka lapisan pelindung stiker cermin ini. Setelah itu, tempelkan stikernya pada akrilik yang sudah kita beri air sabun. Gunakan scraper untuk meratakan atau mendorong air sabun dan gelembung udara dari stiker cermin ini. Jika sudah, potong sisa stiker dengan pisau cutter. Tahap selanjutnya, lubangi dinding dan masukkan visor. Beri skru panjang seperti ini. Dan tempelkan cerminnya pada dinding. Terakhir, hubungkan LED strip ini dengan controller. Untuk controllernya, saya menggunakan SP107E. Dan selesai sudah membuat cermin ini. Tapi ini sebenarnya belum selesai 100%. Karena saya akan menambahkan panel-panel pada sisi cermin ini di masa yang akan datang.
Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih buat PCBW yang telah mensponsori video ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.